بسم الله الرحمن الرحيم أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إن ناسا sesungguhnya sekelompok orang kanu yang adanya mereka yukhaduna mereka dihukum bil wahyi dengan datangnya wahyu pada zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata wa inna ma na'khudzukum al'an bima dhahara min a'malikum faman adhhara lana khairan aminna wa qarrabna wa laisa ilaina min syariratihi syai'. Allahu yuhasibuhu fi syariratihi. Wa man adhhara lana syarran lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna syariratahu hasanah. Kada fil kanz. وأخرج البيهقي عن عبد الله مثله وقال رواه البخاري في الصحيح. الأحد بظاهر الأعمال menilai dengan yang tampak oleh mata manusia. Kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengenai hal tersebut. Imam Abdul Razak telah meriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, aku mendengar Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah dulu pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang tampaknya baik kemudian dihukum karena telah turun wahyu mengenai kesalahan mereka, dan sekarang wahyu telah terputus. Maka kita menghukumi kalian sekarang dengan apa yang tampak dari amalan-amalan kalian. Siapa yang tampak kebaikannya, maka kami akan mempercayainya dan kami akan mendekatkannya, jadi menjadikan orang yang dekat denganku. Dan kami tidak memberi keputusan apapun mengenai isi hatinya. Allah lah yang akan mengurus isi hatinya. Dan barang siapa yang menampakkan keburukannya kepada kita, maka kita tidak akan percaya kepadanya, kita tidak akan membenarkan kata-katanya walaupun dia mengatakan bahwa isi hatinya baik, kata fil kans. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengajari kepada kita bahwa orang itu ya dilihat itu zahirnya saja. Nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita untuk menilai orang itu yang bisa kita lakukan hanya menilai amalan zahirnya. Tidak bisa sampai menilai isi hatinya. Kalau orang itu kelihatannya rajin ke masjid, rajin sholat, rajin puasa, rajin sodakoh, kita husnudan kepada dia. Apakah sodakohnya, puasanya itu karena Allah atau tidak, itu bukan urusan kita. Apakah sodakohnya, puasanya, berjuangnya itu pura-pura atau asli, itu bukan urusan kita. Apakah itu hari itu saja, apa biasanya juga begitu, itu bukan urusan kita. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari, idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajida atau masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu ini melihat orang-orang yang sering ke masjid, maka saksikanlah dia beriman. Urusan ke masjidnya itu dia mau ngopi atau mau ke WC atau apa, itu bukan urusan kita. Urusan kita melihat orang rajin ke masjid, ahli masjid, husnudzon kepada dia.
Sebaliknya, kalau orang itu kelihatan buruk, zahirnya melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, tidak sholat dan sebagainya, ya kita hukumi saat ini dia buruk. Adapun malamnya dia bertaubat atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena kita ini hanya bisa melihat zahirnya, urusan hati itu hanya Allah yang tahu. Dulu para sahabat pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fulan lewat, ini bagaimana menurut kamu? Oh, ini orang hebat, begini, 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 begini. Kemudian orang yang kedua lewat, Fulan ini bagaimana menurut kamu? Wah, kalau ini orangnya melas, ini begini, begini, ya, sifat-sifat yang lemah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketahuilah bahwa orang yang kedua ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama. Padahal yang menilai itu sahabat, yang soleh-soleh itu. Tapi Nabi mengajari nilai itu, ya kita hanya bisa lihat luarnya. Kalau masalah hati, derajat, pangkat, itu urusannya adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yuhasibuhu fi sariratih. Karena banyak orang sekarang ini dibalik. Orang-orang yang tidak sholat, yang telanjang, dibilang ini wali ini. Sudah enggak sholat nih wali. Sedangkan yang sudah ke masjid tiap hari dikatakan, wah ini baru paham syariat, belum paham hakikat. Akhirnya kebalik jadi cara berpikirnya. Kita tidak tahu mereka itu bagaimana. Yang jelas Nabi mengajari, nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Zahirnya baik, kita hukumi baik. Kalaupun salah penghukuman itu, ya karena kita menghukumi sesuai perintah agama. Zahirnya buruk, kita hukumi buruk. Kalaupun salah, ya kita sudah tidak disalahkan karena kita melihat dari zahirnya. Tapi yang tentu terutama pandangan kita itu kalau kepada orang iman harus dibiasakan khusnudzon kepada semua orang iman. Karena semua orang iman itu walaupun satu darah membawa kewalian, kesolehan, ketakwaan, yang mungkin satu darah dari kewalian ketakwaan itu bisa berkembang biak begitu besar. Sedangkan yang kita punya juga mungkin mati seketika. Maka selalu khusnudzon kepada orang Islam, dan kalau menghukumi itu dari zahirnya aja, enggak usah sok-sok nilai hati seseorang. Karena orang itu kalau suka nilai hati seseorang, akhirnya jadi ribet. Ada orang berbuat baik, dia bilang, wah gak ikhlas kamu. Nanti ada orang berburuk, wah itu niatnya baik. Wah jadi berantakan. Peraturan di dunia ini jadi berantakan kalau orang itu sok ngelihat hati. Karena yang lihat hati itu, yang bisa hakikatnya hanya Allah. Yang lain-lain hanya dikasih tahu oleh Allah. InsyaAllah semua niat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. نسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نستعيذك من شر ما استعاذك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا ونسألك الدرجات العلى من الجنة بدون حد ولا بلية مجرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله الغفور الرحيم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا تفرقنا بعده تفرقا مرحوما معصوما ولا تجعلنا ولا معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله Hari yang mulia, ini Mesar Buranan akan dilanjutkan besok dengan bayan subuh dan kumpul bertim. Maka diharapkan semua kita niat itikaf insyaAllah ya. Niat itikaf, kita jadikan malam kita ini sebagaimana malamnya para sahabat, dengan membuat amalan-amalan yang dicintai Allah, diridhai Allah, dengan sholat yang panjang-panjang, membaca Al-Quran panjang-panjang, doa hidayah panjang-panjang, dan besok kita duduk kembali di dalam bayan subuh. Diharapkan nanti dari setiap halaqoh minimal ada 7 orang sehingga ada wakilnya di setiap tim besok pagi.
Hahaha.